Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Oke, saya mau penuhin request teman-teman tentang ada beberapa yang mau tahu tentang simple retouching sih, yang beberapa pernah saya upload di video saya sebelumnya. Rupanya masih kecepatan, jadi saya akan coba pelan-pelan sekarang ini. Kita pakai yang simple aja, yang cepet ya. Oke, saya mulai dari Lightroom. Kita pilih foto yang ini. Oke, Lightroom mulainya saya auto semua. Kemudian white balance-nya juga saya auto. Kontrasnya saya naikin dikit. Ini sesuai selera teman-teman sih ya, main di Lightroom. Lights-nya saya turunkan. Oke. Kemudian hijaunya saya turunin dikit kayaknya ya, biar nggak terlalu hijau banget. Terus saya kuningin biar kelihatan sedikit lebih warm. Saya motretnya pakai A72 lensa 85 1.8. Saya motretnya di depan matahari ya, jadi di belakang matahari itu di belakang modelnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada highlight di modelnya sini. Ini bagus banget dapat trim line ya. Oke. Rata-rata di sini saya auto, kemudian vibrance, oke. Sekarang saya coba langsung ke sini, kita coba profile correction. Lensnya nggak terlalu banyak ya, dia cuma nambah vignette putih. Rasanya saya nggak perlu deh. Oke, saya langsung ke sini. Coba kita mainin ininya. Oke, bisa agak warm dikit. Red primary, boleh. Greennya oke, ini hijaunya bisa kita warmkan lagi jadi seperti matahari yang bersinar di belakang ini agak sudah deket-deket golden hour. Iya, ini motretnya sekitar jam setengah 6 ya teman-teman, jadi matahari udah condong banget, udah turun banget ya. Warnanya juga kita warmkan sedikit seperti itu. Udah di Lightroom, udah langsung kita buka di Photoshop untuk retouchingnya. Oke, sekarang di Photoshop, jadi ada beberapa yang akan kita retouchingnya, terutama di mukanya sini. Kita nggak bakalan retouching sampai high end banget, cukup retouching simple retouching aja. Jadi khusus di mukanya ya, kita mulai. Kita bikin folder baru khusus retouching. Retouch. Oke, bikin layer baru untuk healing. Healing. Healing ini saya akan pakai healing brush tool dan clone stamp tool. Oke, kita mulai ya. Saya pelan-pelan. Setiap healing saya pasti tekan Alt dulu untuk cari yang mana yang saya mau jadikan contoh. Jadi saya mau hilangin yang ini, saya ambil yang dekat-dekatnya aja. Kemudian yang saya mau bersihkan seberapa besar brushnya, saya usahakan sedikit lebih besar daripada objek yang mau saya hilangkan. Seperti ini ya. Tekan Alt, klik, geser. Di sini lagi Alt, klik, geser, Alt, klik, geser. Selalu tekan Alt sebelum menghilangkan objeknya ya, karena Alt itu kita nyari sumber yang terbaik untuk dijadikan dasar untuk menghilangkan objek yang mau kita hilangkan, dalam hal ini jerawat ya. Oke, Alt, cari sumber yang terdekat, jadi teksturnya nggak terlalu jauh. Seperti ini saya ngambil dari sini, ini saya ngambil tepat di sampingnya ini. Oke, dari sini brushnya kalau Anda lihat kecil ya, sebesar yang mau saya hilangkan. Ini seperti biasa Alt, 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 klik, Alt, klik, Alt. Oke, sampai di sini saya cepetin ya.
Okay. Sekarang di sini ada rambut, ya. Saya mau hilangin yang dilewati rambut ini, misalnya di sini saya ngambil contoh dari sini. Ya, biar enggak, kalau saya ngambil contohnya dari sini sedikit agak aneh. Bisa tapi sedikit agak aneh. Saya ngambil contoh dari sini aja. Saya gosok ke sana. Sat. Nah, lumayan. Di sini juga. Selalu ya, ALT, 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 ALT. Selalu tekan ALT sebelum melakukan healing. Dan untuk ininya nggak usah terlalu jauh dari yang mau dihilangkan, supaya teksturnya nggak terlalu banyak berubah. Telalat kita nggak hilangin ya. Jangan hilangin yang tidak bisa hilang. Kalau jerawat kan masih bisa hilang, itu hilangin aja. Oke, lanjut terus. Di sini udah aman. Oh, di sini masih ada rambutnya. Saya ngambil dari sini, tepat di ujung pipi, perbatasan pipi dan rambut, untuk ngilangin yang dari sini. Ya, saya geser di situ, geser ke sini. Sat. Oke, lagi. Sorry, perbaiki dikit. Ah, oke, okay. Kita hilangin ya. Ini saya pakai stamp tool. Tekan S di keyboard. Konsepnya sama. Alt klik. Oh iya, dua-duanya pilihannya semua di sini ya. Normal, opacity 100, flow 100, align. Di sini sampelnya current and below. Kalau saya selalu pakai ini current and below. Lanjut, saya hilangkan yang rambut-rambut yang di sini saja. Oke, ini saya hilangkan, kayaknya bagus ya. Hilangin, ambil contoh, klik tahan, ALT, klik, ya, geser, boom. Oke, good, klik, geser. Oke. Not bad. Bisa diulang. Oke, kita ulang ya. Yep. ALT selalu. ALT harus. Kalau nggak tekan ALT, takutnya nanti bikin pattern dia yang apa? Berulang-ulang. Jadi orang tahu, oh ini diperbuat di cloning nih. Oke, lanjut ya. Oke. Oke. Kayaknya ini saya hilangin juga deh. Ini udah hilang dikit. Biar lebih rapi sedikit saja sih. Oke. Ini hilangin nggak ya? Kayaknya nggak usah ya. Ini. Yang bisa Anda lihat yang kelihatan mengganggu, hilangin saja kalau Anda mau hilangin. Ini yang ini saya mau hilangin. Kalau teman-teman lihat, saya kadang zoomnya sampai zoom banget. Saya pakai sampai nge-zoom sampai 500% ya, untuk ngelihat detail. Gak masalah. Lanjut. Ini saya mau hilangin rambut yang ada di sini. Oke. Aduh, hilangin sekarang. Di sini yang agak susah kalau pakai healing brush, biasanya mereka agak susah perbaikinya. Jadi agak tricky. Anda silakan cari source yang agak dekat-dekat seperti ini ya, kayak tadi. Tuh dia buat kayak gini. Jadi saya biasa pakai stem clone stem tool ini. Tekan S tadi, kemudian ambil dari sini. Jangan jauh-jauh. Kemudian geser, gosok di sini. Biar sedikit lebih rapi. Oke. Di sini juga lanjut ke bawah. Not bad. Kemudian yang ini kita rapikan dengan ini, healing brush tool, atau tekan J di Photoshop. Oke, good. Ini lagi. Lanjut ya. Seperti tadi ini kurang bagus renderingnya. Kita pakai stamp tool lagi, S, ALT. So good. Oke. Not bad. Kemudian kita haluskan dengan
Healing brush tool. Oke, not bad. Ini saya ilangin kayaknya ya. Yang ini aja. Garis leher ini. Oke, dikit. Sampling. Geser. ALT sampling. Geser. Tel alat gak usah. ALT sampling. Geser. Tel alat jangan dihilangin. Kemudian bekas luka. Kalau model atau klien nggak minta dihilangin, hilangin, jangan dihilangin. Intinya yang nggak bisa hilang selama 1 minggu jangan dihilangin. Lanjut ya, kita masih dalam proses healing. Oke, okay. Healing kayaknya udah oke. Okay. Apalagi yang kita bagiin? Oh ini sedikit aja daerah sini ya. Oke. Okay. Yang kayak gini-gini kan kecil tapi kelihatan sedikit mengganggu ya. Saya pakai stem tool ya. Oke. Okay. Good. Oke. Okay. Ini. Lanjut. Oke. Okay. Kurang bagus. Kita ulang. Ya. Yeah. Sambil dari sini. Ini sambil. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini ada di sini, hilangin satu-satu ya. Ini ada benang-benang yang enggak, yang putus, kita perbaiki. Masih pakai stem tool, ambil sampel dari yang terdekat dari objek yang mau hilangin. Ini jadi stem tool dan healing brush tool ini salah satu tool yang paling banyak saya pakai untuk retouching. Salah satu tool yang terpenting buat saya untuk fotografer, kayaknya ini juga bakalan penting banget, sangat penting, salah satu tool yang terpenting untuk para fotografer di Photoshop. Lanjut. Oke, ini kita hilangin dikit di sini. Oke. Oke, kayaknya udah bagus ya. Kayaknya ini hilangin gak ya? Gak usah dulu deh, biarin aja dulu. Tapi kayaknya mengganggu, gemes. Oke, kita hilangin yang ini aja. Terus ini sampling. Oke, sampling. Selalu tekan ALT untuk sampling daerah yang kita jadikan sumber patternnya. Teksturnya sedikit agak ini off ya. Oke, nggak masalah, kita perbaiki dulu. Ini. Kemudian kita pakai stem tool yang di sini, ambil dari sampel dari sini, kita geser. Sap. Oke. Oke, not bad. Lumayan ya. Oke, okay. Cloning saya rasa udah cukup. Yang di sini udah, itu sudah. Oke, okay. Sekarang kita akan haluskan beberapa area yang kelihatan belang-belang seperti ini, blotchy ya. Kita pakai high pass, cara curang sebenarnya. Oke. Okay. Pertama kita bikin gabungan dari layer ini. Jadi tekan di keyboard, tekan Ctrl Alt Shift bersamaan dan E. Jadi dia akan buat layer baru dengan gabungan ini dan ini. Healing dan background. Ya, kalau kita ini hilangin matanya. Ya, tidak ada perubahan. Karena ini sudah kopian dari layer healing dan layer background ya. Shift Alt Control E. Kalau Anda pakai Mac seperti saya, Shift Alt Command keyboard E. Jadi 4 keyboard ditekan secara bersamaan. Lanjut, ini filter. Kita ke high pass. Other high pass. Kemudian kita coba di
21, 15. Saya pakai 15 ya. Radiusnya 15. Oke. Blendingnya kita pindah ke linear light. Kemudian di keyboard atau di layer kita klik invert. Invert ada di mana? Saya biasa pakai keyboard sih ya. Langsung di keyboard aja ya. Command E, Control E. Boom. Kemudian Control E ya di keyboard. Kemudian blur, biasa blur. Tadi 15, saya bagi 3, radiusnya 5. Kemudian saya masking. Black masking. Kemudian ke brush. Ini atur ke putih. Untuk melukis di layer hitam itu. Opacity saya jadikan 100. Flow-nya saya jadikan hanya 3 atau 4. 4% aja. Kemudian ini saya klik. Supaya nggak terlalu tegas ya. Pelan-pelan gitu. Saya gosok di yang belang-belang saja. Itu di sini. Di sini. Jangan terlalu banyak gosoknya. Pelan-pelan aja. Kemudian di sini. Ini di sini. Enggak perlu terlalu halus ya, karena kulit manusia juga enggak ada yang betul-betul halus. Jadi senatural dan senetral mungkin. Yang penting belang-belangnya udah kelihatan hilang, udah cukup. Gak perlu juga kita halusin kayak boneka ya. Oke, itu cukup buat saya. Cukup. Terus ini cukup. Oke, kita lihat sebelum. Lumayan. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Oke. Di sini sebenarnya udah selesai retouchingnya, kayaknya udah selesai. Saya mau crop aja sedikit ya, biar ya di situ kayaknya ya. Yes, ini ilangin dikit yang di sini. Oke, setelah saya lihat ini agak mengganggu warna ini, mata bisa kesini nih. Saya nggak mau orang lain ngeliat backgroundnya, saya mau orang begitu ngeliat langsung ke modelnya. Ini saya perbaiki. Saya kembali ke bikin layer baru. Clone stamp tool. Ini saya hilangin. Kita coba ya. Ini saya ambil pattern contoh dari sini. Kemudian saya gosok di sini. Yes. Sedikit demi sedikit. Yes. Oke. Okay. Kemudian di sini. Kemudian yang biru ini saya ngambil dari sini aja. Sini. Biar nggak terlalu bikin pattern ya. Masih kurang organik. Oke. Cukup kayaknya. Sip. Sekarang sedikit dodge and burning kayaknya. Saya pakai, kita langsung dodge and burning aja. Kita bikin layer baru. Tapi sambil tekan keyboard Alt, tekan Alt, tekan layer baru yang di bawah sini, ting ting ting, akan muncul pilihan ini. Modenya kita pilih ke soft light, kemudian fill soft light with natural color 50% gray, centeng. Oke, jadi di sini dia ada warna abu-abu. Tekan brush, kita pilih putih, tetap 100, flow-nya 4, tapi sekarang ini saya centeng juga. Nah, karena saya pakai Wacom ya, yang kayak pulpen itu, tablet. Oke, sedikit saja, saya mau hilangin hitam-hitam sedikit di bawah mata di sini, jangan kebanyakan. Masih kebesaran ternyata 4. Kita pakai 3 aja. Oke. Lanjut.
Oke, di sini kalau apa perubahannya sangat sangat kecil ya. Jadi kalau Anda tidak bisa lihat kayak, ini dari latihan aja sih, teman-teman. Semakin sering latihan, feelingnya akan semakin terbentuk. Sedikit shading di hidungnya, sedikit saja, cukup sekali sekali gores. Kemudian di sini saya nggak akan bikin foto yang amat sangat perfect. Saya pengen ada sedikit flow-nya. Kita nggak bikin yang flawless ya. Nothing is perfect. Justru ketidaksempurnaan yang membuat kita kelihatan sempurna. Lanjut. Saya masih dot and burning. Ya, cukuplah segitu. Saya sedikit tambah highlight sedikit saja di sini. Kemudian di color bone-nya saya tambah sedikit shadow di sini biar kelihatan. Yes, di situ. Kemudian highlights di sini, saya ngikut aja ya. Di mana ada highlight, di situ saya tegaskan. Lanjut, kalau Anda lihat saya tekan ini bisa berpindah di keyboard, tekan X untuk pindah-pindahin. Ya, ini putih. Cukup. Oke. Saya rasa di sini sudah selesai. Kemudian, oh yes. Saya mau rambutnya volumenya saya mau gedein sedikit ya. Jadi saya akan pakai liquify. Tetap kayak tadi, trik yang tadi, tekan di keyboard Shift Alt Control E untuk mengcopy semua setting yang udah kita lakukan di sini. Jadi semua akan disatukan dalam satu layer di atasnya. Shift Control Alt E. Boom. Oke, okay. Saya akan pakai liquify, filter, liquify. Terus, brushnya, saya pakai density-nya 36. Nggak usah gede-gede, pressure-nya 5, jangan terlalu gede. Karena saya pengen perubahannya sedikit demi sedikit ya. Jadi, karena rambut yang mau saya gedein, saya ngambilnya dari luar sini saja. Yes. Sedikit saja di sini juga, sedikit saja saya tarik keluar. Yes, rahangnya sedikit saya kecilin, sedikit saja, jangan terlalu banyak ya guys. Di sini saya turunin dikit, cukup. Oke, boom. Oke, okay, volume rambut udah gede. Sip. Oke, okay, ini basically udah selesai. Saya sudah crop juga. Oke, okay, kita coba pakai LUTs ya. Saya tambah bikin grup baru, saya pengen grading sedikit. Saya pakai LUTs yang sudah jadi sih. Saya coba ini deh kayaknya. Iya, atau ini. Aku suka yang ini. Oke. Okay. Terus ini highlights ini mau saya tegasin dulu. Kayak tadi, tetap gabungan dari sini kita plug di atasnya. Shift Ctrl Alt E, kemudian dengan dodge tool highlights exposure 68% atau kurang di atas 50% pokoknya. Oke, ini kita bikin kecil seukuran highlights ini biar dapat tegesin rim light-nya. Yes, seperti itu. Cukup gosok di yang terang ya. Kita cuma negesin. Yes, di sini juga. Oke, kebanyakan. Itu cukup deh. Oke, di rambut aja. Oke. Oke. Kalau muka saya tambah dikit ya. Ini saya gedein seukuran muka. Saya taruh di jidatnya. Boom. Segitu aja deh. Jangan kebanyakan. Oke, kayaknya cukup deh.
biar nggak terlalu besar. Ini saya kurangin dikit opacity-nya. Cukup 63%. Di sini kayaknya skinnya mau saya kasih, di sini sedikit agak gelap ya, jadi saya sedikit bikin dodge and burning lagi dikit ya. Saya bikin layer baru kayak tadi, tekan Alt sambil tekan layer baru. Ini saya soft light, ini saya centang. Oke, brush. Oke, cukup di sini saja. Ya, oke, cek. Oke, skinnya mau tak bikin merah dikit kayaknya, biar lebih warm. Saya langsung masuk ke red. Oke, itu dia. Merahin semua enggak? Enggak, skinnya aja. Oke, ini ke sini. Oke. Terus ini blacknya saya naikin dikit. Oh yes, itu dia. Ini yang pengaruh di warna-warna hitam aja ya, kalau black. Oke. Okay. Kalau Anda mau main skin tone, skin tone dia ngefek di red dan yellow. Oke. Okay. Skin tone-nya kita oke. Okay. Oke. Okay. Coba yellow. Oke, okay. Yellow-nya kita turunin dikit yang background yang di belakang itu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Oke, kayaknya cukup. Blacknya saya perbaikin lagi dikit. Situ. Boleh. Oke. Rasanya cukup. Ini saya paste di simpen. Saving, Control S, bikin duplicate, image duplicate untuk bikin di tab baru. Jadi saya tetap ada projectnya, ada tetap SD-nya. Saya bikin project baru ini yang saya save ke JPEG. JPEG. Edit copy, ini saya bikin 3 karena ini revisi yang ketiga. Save. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat lagi ya. Before, after. Before, after. Before, after. Before, after. Not bad kayaknya ya. Lumayan lah. Oke, okay, terima kasih teman-teman yang sudah lihat dari awal tutorial ini. Kalau Anda suka, silakan kasih thumbs. Anda subscribe, Anda share. Kalau Anda mau, kalau ada request retouching, tentang retouching, coba tanya di kolom komen. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi mudah-mudahan ada waktu ya. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.